www.malangbiru.com. Malang, Kecamatan Singosari di Kabupaten Malang tidak hanya terkenal dengan berbagai candi peninggalan saja yang ada di wilayahnya. Sebagai daerah perlintasan yang menyambungkan Surabaya dan Malang, tempat ini juga memiliki banyak tempat makan yang cukup lezat. Salah satu varian makanan khas Malang yang memiliki beberapa warung terkenal di Singosari adalah bakso. Ada setidaknya dua warung bakso yang tak pernah sepi didatangi pelanggan, yaitu bakso Sumsum Cak Hadi serta bakso Cakar. Dua warung bakso yang ada di kecamatan yang terletak sebelah utara kota Malang ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti namanya, bakso Cak Hadi menawarkan menu spesial berupa bakso Sumsum yang membuat banyak orang mengantre bahkan sebelum warung tersebut buka. Sedangkan keunggulan dari bakso Cakar adalah berupa varian bakso mercon yang dimilikinya serta beragamnya pilihan yang ditawarkan. Serupa dengan di bakso Gun Malang, pengunjung di bakso Cakar dapat memilih sendiri apa saja yang mereka pilih. Namun tentu saja makan bakso di Cakar tidak akan lengkap tanpa mencicipi bakso merconnya yang sangat terkenal itu. Rasa pedas yang terkandung di bakso mercon ini dijamin dapat membuat mulut kamu terasa meledak ketika menggigitnya. Bakso mercon ini adalah bakso daging dengan campuran mercon alias irisan cabai rawit di dalamnya. Cabai rawit segar yang diselipkan dalam adonan bakso sapi bakal menimbulkan sensasi meletup seperti mercon saat digigit dan membuat mulut serasa meledak. Soal rasa jangan diragukan lagi karena bukan hanya sekedar pedas saja yang menonjol, namun juga kelezatan bakso dengan kaldu sapi yang cukup lezat dan sedap di mulut. Jika tidak suka dengan rasa pedas, jangan khawatir karena masih banyak varian bakso lain yang disajikan, yaitu bakso keju, bakso otak sapi, bakso hati sapi, bakso jamur, bakso jumbo, bakso urat, serta ada juga bakso bakar. Untuk pendamping pentol atau bakso, kamu dapat memilih tahu, mie, soun, beragam macam goreng, serta paru sapi. Tentu saja semua sangat lezat dan dapat berpadu sempurna dengan kelezatan bakso. Semua pilihan itu akan berpadu dengan sempurna dalam sebuah mangkok bersama dengan kuah yang khas dan syarat akan kaldu sapi. Salah satu senjata andalan dari bakso Cakar selain bakso mercon adalah kuah yang mereka gunakan ini. Kuah di bakso Cakar memiliki rasa cukup ringan namun penuh dengan rasa kaldu sapi dan taburan bawang yang membuatnya semakin gurih. Bakso Cakar terletak di Jalan Kertanegara, Kelurahan Candi Renggo, Singosari, Kabupaten Malang. Lebih mudahnya, bakso ini terletak sekitar 150 meter sebelah barat Candi Singosari. Pada lokasi di depan situs Arca Dwarapala akan terdapat pelang yang mengarah ke arah selatan menuju ke bakso Cakar. Lokasinya sendiri berada di seberang sawah dengan tempat duduk dan parkir yang cukup luas. Bakso Cakar buka mulai Jumat hingga Rabu dan tutup di hari Kamis. Tempat ini merupakan salah satu warung bakso yang patut didatangi jika berkunjung atau melintas di wilayah Singosari.